Perlawanan penentuan. Perlawanan penentuan antara MARA dan PGS. Gergasi merah sudah membara. Menentang MARA, PGS tak takut. Marilah kita siap siaga. Jangan yang kalah nanti terkentut. Mari kita saksikan perlawanan yang seterusnya. Perlawanan penentuan. Juara akan mendapat membawa balik wang tunai bernilai RM100 juta ke dalam akaun pakcik. Mari kita saksikan. Sangat-sangat getir. Pakcik Ansel, pakcik nak sekian luka pula. Padu ai. Ansel lah abang ni. Eric. Ya. Yeah. Kita akan lihat apakah yang akan berlaku waktu ini. Ha? Siapa? Ha? Ah, last game. Berapa banyak nak main? Tidak, tak kisah. Mari kita akan saksikan untuk anda semua yang menyaksikan pakcik waktu ini. Kita akan dapat menyaksikan perlawanan yang terakhir, penentuan yang mana Valer dan Rafaela telah dikeluarkan dan juga Mahelda dan juga Angela. Kesemua ini adalah hero pakcik. Mereka mengeluarkan hero dalam pakcik. Apakah kali ini mereka tidak ada respect band kepada mana-mana hero yang tadi telah berjaya? Bazia yang digunakan begitu OP sekali dan juga kali ini Faramis juga tidak dikeluarkan. Apakah kali ini lapu-lapu dimain oleh Kingsley, hero yang agak keras dimainkan oleh pasukan MARA. Pasukan PGS. Apakah MARA yang selalu untuk menggunakan hero-hero keras ini akan dapat di-counter dengan baik dan jaya sekali? Wah, Nolan dimainkan. Agak bahaya bila Nolan dimainkan di sini. Ya, pakcik tengah jadi caster jap. Bersabar. Ethel diambil kali ini. Apakah kali ini Sofia akan kehilangan hero-nya? Tapi untuk waktu ini kita tahu bagaimana nak counter Irithel. Ada Popol and Kupa. Kita ada juga yang macam hero-hero yang lain. Kerry. Kita ada juga Cloud. Kita ada Batrix yang boleh counter. Semua itu mudah untuk di counter. Clean yang akan dipakai oleh kali ini Sofia. Kufra yang dibawa masuk akan dapat menindakkan kemampuan MARA kali ini. Apakah yang Roma yang akan digunakan atau Mesh yang akan digunakan? Kita akan dapat saksikan kali ini. Ijat yang akan memakai edit ataupun Mesh yang lain. Edit akan akan digunakan. Bahaya kali ini edit separa tank dan separa marksman. Sabar ya sayang ya. Depan ni ya. Sabar. Ada dua lagi Mesh dan juga kita tengok Fasha tidak mahu digunakan kerana hero ni agak lembut. Apakah kali ini ada jungler yang akan digunakan? Miao akan menggunakan Mesh. Kita dapat lihat Miao. Apakah Miao akan cuba untuk menggunakan Mesh yang cukup-cukup digemari olehnya ataupun dia masih bertimbang-timbang untuk mendapatkan sesuatu? Ya, sabar. Pakcik tengah buat kerja ni. Ya. Venom Dirot, ya. Lilia, inilah dia hero yang atau Kagura. Dua hero ni sangat-sangat ditakuti ke ataupun Vezana yang akan digunakan. Xavier antaranya ataupun Kadita yang akan digunakan oleh Cik. Bahaya sebenarnya. Bagi pakcik, Cik ni bagus bermain. Dia bagus bermain Kagura ataupun dia bermain Lilia. Ha. Miao akan cuba untuk Cha'e ataupun Cha'e ini
ataupun Lilia yang akan digunakan. Akai kali ini digunakan oleh Yuji bin ataupun Kagura. Pakcik agak bimbang kali ini. Mia cuba untuk mendapatkan Kagura. Apakah hero yang begitu taktikal ini yang akan digunakan oleh Mia? Sangat mendebarkan waktu ini. Aldous yang digunakan bagi Pakcik, penggunaan Aldous tidak sesuai mungkin. Chow juga nampak tidak berapa bagus. Namun begitu, apakah Grok? Atau Pakcik rasa dia akan pakai Grok ni? Oh, dia akan pakai Balleric, Shaitan. Yeah, tak pernah. Mari kita dapat lihat. Yeah, nantilah Pakcik bagi. Kamu tak pernah pun nak tolong Pakcik share. Boleh. Blazing, ya? Kenapa tak pernah? Yeah. Yelah. Ya. Siapa yang nak tu? Tanah tumpah beradu pemilik. Dua gergasi mendapat tahta. Mari kita belik membelik. Siapakah antara mereka menjadi juara? Kebangkitan epic comeback yang dilakukan oleh Mara memberi satu tamparan yang cukup hebat untuk pasukan PGS yang semestinya akan menjadikan pasukan PGS mempunyai satu semangat dan membawa harapan PGS untuk mengungguli dengan 2-1 ataupun berada sekali lagi. Pasukan yang kita mahukan, iaitu pasukan Mara, akan mendapat sesuatu yang diidamkan. Kenshin dan juga Mia berada di bahagian yang cukup bagus. Dua berlawan dua. Adu mekanik di situ. Antara Irithel dengan Clean. Serta Kufra di situ. Agak bahaya mereka cuba untuk mendapatkan kali ini. Ya. Kali ini kita akan dapat lihat apakah masih lagi dua. Dua level untuk anda semua. Nantikan sebentar lagi. Kita masih akan buka custom untuk anda semua untuk memenangi. Kali ini kita akan dapat lihat apakah yang akan berlaku waktu ini. Kedua-duanya cuba untuk mendapatkan antara satu sama lain. Bahaya di situ. Kali ini Suzik masuk pada tepat pada waktunya. Kali ini apakah yang akan berlaku? Sofia Atika tidak berjaya untuk menembak. Kedua-duanya, dua di atas, dua di bawah. Tetapi ke tengah-tengah adalah perlawanan antara Kadita dengan Kagura. Kedua-duanya masih lagi berebut untuk menaikkan level masing-masing untuk mendapat ulti yang telah dipilih. Kali ini apakah yang akan berlaku waktu ini? Bahaya untuk Kenshin di bahagian bawah kalau kita dapat lihat sekarang. Memang bahaya untuk Mia. First Blood untuk seorang Kagura telah menjadi satu kambing hitam yang akan menyebabkan mereka. Kali ini Kenshin agak bahaya di situ. Zuzik apakah akan cuba untuk tidak mahu melayan Balleric? Bahaya dekat situ kalau kita dapat lihat sekarang. Kesemua kedua-duanya di situ. Kali ini apakah ada pertumpahan darah yang berlaku? Yuji akan masuk. Apakah Yuji akan mengeluarkan artinya? Tidak sama sekali di situ. Nolan akan berada di bahagian turtle. Apakah kali ini akan berada? Siapakah akan maret? Dan kali ini mendapat begitu hebat sekali Yuji untuk mendapatkan turtle yang pertama dan menjatuhkan. Amir bahaya untuk Amir kali ini. Kita dapat lihat sekarang. Irithel akan mendapatkan buff di kala turtle diambil. Bahaya di situ untuk sedikit saja lagi buff yang akan diambil oleh seorang Pepero. Kita dapat lihat kali ini. Kalau nak lihat
Ah, injak di situ. Yuji, bahaya, apakah ada letupan yang akan berlaku di situ? Tidak berlaku. Payung yang menyebabkan Balerik terbunuh sebentar tadi. Ah, seorang sahaja. Tiga berbalas satu. Di bahagian atas, tiga player telah memasuki dan mau membunuh Clean yang menyebabkan mereka akan kehilangan nyawa. Mari kita lihat sini. Wanita berpayung. Empat. Empat yang akan cuba. Kufra agak datang di situ untuk membantu kali ini. Apakah akan ada Kadita yang akan beradu mekanik bersama bahaya di situ? Akan ada letupan atau tidak? Ah! Mia agak bahaya di situ. Tetapi apakah kali ini berjaya meloloskan diri? Kali ini kita dapat lihat bahawa Lapu-Lapu akan beradu mekanik dengan Balerik. Bahaya di situ. Ah! Tiga berbalas satu. Cancel agak bahaya di situ. Memasuki pasukan lawan. Kali ini memang agak-agak satu permainan yang sangat-sangat luar biasa ditunjukkan kedua-dua pasukan. Mari kita dapat lihat sekarang. Tiga berbalas tiga. Tiga berbalas empat. Namun begitu, kehilangan tawa di atas mungkin akibat kelelosan datangnya. Datangnya Irithel akan membalas. Apakah kali ini dapat di... Ah, bahaya di situ. Kali ini siapakah yang akan memenangi antara Sofia dan juga Pepero? Oh, kita akan dapat lihat di bahagian tengah. Berpusing Alti. Akai di situ. Akai nampaknya dapat menidakkan kemampuan syaitan bahaya. Ah, rata semuanya. Meninggalkan hanya seorang MM Sofia Atika di bahagian atas. Bagaimana ia berlaku? Satu-satunya yang dikatakan bahawa mereka tidak mampu membuat apa-apa. Dua kematian direkodkan oleh seorang Kagura. Wah, Conceal akan menangkap Clean. Clean agak bahaya di situ. Apakah Clean akan cuba untuk pulang dan menyebabkan mereka semua datang menghampiri? Apakah kali ini empat berlawan satu akan menang Clean, atau Clean akan cuba berjaga-jaga bahaya untuk Clean kali ini? Dan terbunuh juga Clean. Sudah pakcik sangkakan mereka cuba untuk mendapatkan kali ini. Apakah kali ini cuba Zuzik untuk mendapatkan tu? Tetapi bahaya untuk seorang Irithel akan membunuh. Bahaya di situ. Mega kill dari seorang Kadita. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Jumlah kali ini Yuji tidak mungkin boleh menggunakan Akai dengan sempurna. Akai ini tidak mampu digunakan oleh Yuji seperti mana dia menggunakan Link untuk mendapatkan kill. Terima kasih bagi Pakcik Gif. Thank you so much. Faiz KD, terima kasih bagi Link. Thank you so much Pakcik. Acik ucapkan thank you. Bahaya untuk Kensin. Apakah dia perlu untuk pulang untuk Flicker? 8 berbalas 6. Mereka cuba untuk berkomunikasi dan konsil dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Mari kita saksikan apakah yang mereka akan dapat. Adakah Kagura yang mereka akan dapat ataupun sebaliknya? Bahaya untuk seorang edit. Terlalu bahaya di situ. Zuzik masuk memberikan satu kekacauan di situ. Ijat masuk sekali lagi. Kali ini siapakah akan dapat? Dan sekali lagi Akai datang dan memberikan ulti. Bahaya untuk Miao di situ. Miao tercidur sekali lagi. Kali ini meratakan Sofia Atika juga pada Land of the Land di bahagian Turtle. Mereka dapat Turtle, tetapi mereka kehilangan dua player yang cukup-cukup bermakna. Hari ini kita akan dapat lihat apakah kali ini yang akan berlaku. Kita dapat lihat sekarang
Masuknya, apakah kali ini dapat menidakkan? Oh, bahaya untuk seorang. Kali ini, MMA Retail cukup berani dan yakin untuk membunuh Clean. Tetapi ada bantuan backup dari seorang Kufra. Pakcik kan tengah buat kerja ni. Nak layan apa kamu ni? Dah keluar je lah kamu tu. Malah nak melayan korang ni. Oi, bahaya di situ. Apakah yang akan berlaku sekarang? Kufra untuk masuk di bahagian berlari cukup keras waktu ni. Miau tidak boleh berada di situ untuk pulang. Bahaya. Perlu balik berjalan kaki sepatutnya. Nolan akan adu mekanik dengan Kenshin. Tetapi Nolan tidak ada apa-apa perbezaan nyawa. Tidak ada pergerakan. Tidak rasa. Dan kita dapat lihat sekarang Cik dengan kaditanya. Bahaya untuk kadita waktu ni. Eh, terima kasih yang bagi pakcik gift. Thank you so much. Yang tak sabar tu tak apa. Ah, pergilah tidur. Yelah, orang kan tengah berlawanan. Kat situ juga kamu nak minta. Tunggulah dulu. Bersabar boleh tak? Berarti bersabar. Ah, bahaya situ. Apakah kali ini Zuzik akan memang padahnya daripada seorang Irritil. Ah, apakah Miao cuba untuk memberikan tentangan kali ini? Zuzik bahaya di situ. Lapu-lapu cukup untuk baik di situ dengan satu. Tetapi Sofia Atika tidak mampu memakai Clean. Masih tidak mendapat apa-apa kill. Dia cuba untuk dapatkan fat dengan 10 kill. Cuba bermain dengan keadaan safe. Kali ini mungkin kali ini mereka cuba berhati-hati kali ini. Dengan betul-betul formasi yang ada. Untuk mendapatkan lot yang pertama. Aduh, retry yang akan dilakukan. Apakah ada retry di situ? Kali ini apakah? Ah, dapat! Nolan akan dapat. Ah, bersama-samalah kita lihat. Kali ini pertumpahan darah beramai-ramai yang akan menyaksikan Mia dan Sofia Atika akan kehilangan nyawanya. Namun begitu, mereka tidak membuat apa-apa. Respect ban tidak dilakukan. Tetapi kali ini enemy telah mengambil Irritil untuk waktu ini dan menyebabkan Zuzik tidak mampu membuat apa-apa dengan kufranya. Tak bahaya di situ. Akai juga tidak berperanan dengan satu. Tidak mendapat apa-apa lagi kill. Agak sukar bagi pakcik. Sekiranya mereka cuba bermain di dalam keadaan cukup baik sekali. Mereka cuba dengan betul-betul 6,500 perbezaan. Bahaya di situ. Akan dimusnahkan. Kenshin mendapat malapetaka kali ini. Yuji cuba masuk dan mendapatkan triple kill. Ah, bahaya di situ dengan Nolan sahaja tinggal untuk mendapatkannya. Wah, kali ini apakah Yuji akan mendapatkan? Wah, emoji yang akan dikeluarkan kali ini. Empat player dengan tiga player telah dijatuhkan. Satu permainan cukup menarik dengan kedua-duanya bergelimpangan di situ. Sudah ada kill yang pertama untuk Akai dan juga dua kill daripada MM iaitu Clean. Kali ini Clean semakin sakit tetapi harus dijaga dengan rapi. Sabar ya sayang-sayang semua, pakcik tengah ada ni. Ah! Kali ini bahaya untuk Kadita dan Ijat. Apakah Ijat akan mendapat malapetaka kali ini? Kesemua kanan dan kiri bahaya untuk Nolan masuk di situ. Mereka membunuh Sofia Atika. Dan kali ini, apakah Yuji akan cuba untuk mendapat Zuzik bahaya di situ? Perlu mendapatkan nyawanya, nafasnya. Sofia Atika telah terbunuh. Oh, bahaya di situ. Mia agak berani untuk memberikan tentangan. Ah, sekali lagi Zuzik di situ. Ah, apakah akan ada
pertumpahan darah di situ. Yuji cuba balik tetapi akan dibunuh. Apakah akan dibunuh? Ah, memang inilah yang kita mahukan. Wah, Sofia Atika mendapatkan MM yang sangat memberi signifikan kepada pasukan Mara. Bahaya di situ Kenshin dengan Kadita yang bakal meletup bila-bila masa sahaja. Hacker cuba untuk menyorok bermain. Hari ini kalau kita lihat, semua berkumpul di bahagian mid dan mungkin mereka akan menunggu lot untuk diambil. Apakah kali ini ada sesuatu yang akan berlaku kali ini? Siapa yang mendapat lot? Ada kemungkinan, harapan besar untuk memenangi perlawanan ini. Pasukan Mara, pasukan Merah menunggu MM-nya yang baru sahaja. Kali ini mereka cuba mendapatkan. Dan kali ini Amir dijadikan bahan. Retribution mereka tiada. Apakah kali ini MM akan ada? Balleric cuba untuk membawa harapan ke bawah. Di bawah, adakah kali ini akan ada Retribution Maret yang akan berlaku? Mari kita saksikan, akan berjaya atau tidak? Kadita mendapatkan lot. Maret yang dilakukan, yang terpaksa diakui bahawa Kadita telah mencuri lot daripada pihak PGS. Pasukan PGS perlu membuat satu pertahanan yang cukup dahsyat kali ini. Kita dapat lihat kali ini apakah yang akan menolak di situ. Apakah yang akan dapat? Kali ini mereka akan cuba untuk Yuji akan menolak. Apakah kali ini akan ada lapu-lapu untuk membantu Sofia Atika? Sedikit saja masa lagi. Apakah ini kali ini mereka akan berputih mata dan akan meninggalkan satu sahaja lagi tinggal? Dan kekalahan untuk pasukan PGS menentang pasukan Mara. Itulah yang kita saksikan, perlawanan cukup sengit. Adu mekanik yang dilakukan dan juga kita dapat lihat sekarang bahawa Miao tidak sesuai untuk bermain mesh. Barangkali perlu mendapatkan sesuatu yang cukup lebih bagus sekali. Kerana waktu ini, inilah dinamakan bahawa perlawanan yang betul-betul memberikan satu kemantapan pasukan Mara yang mengungguli kehebatan pasukan lawan. Tahniah diucapkan kepada pasukan Mara. Kita akan menyaksikan perlawanan Paci pula yang akan menentang pasukan Alright. Ya, Pakcik akan stop jap.